Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas stasiun-stasiun yang ada di industri pengolahan pabrik kelapa sawit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, pabrik kelapa sawit terdiri dari beberapa mesin, sehingga mesin yang satu dengan mesin yang lain saling terhubung. Untuk mempermudah kita dalam bekerja, kita harus memahami terlebih dahulu stasiun yang ada di pabrik kelapa sawit. Untuk stasiun yang pertama yang harus kita pahami ialah stasiun penerimaan buah kelapa sawit. Sesuai dengan namanya, stasiun ini berfungsi untuk melakukan penimbangan buah dari masyarakat, buah milik kebun sendiri, ataupun buah kelapa sawit yang kerjasama dengan pabrik tersebut. Dalam proses kerjanya memiliki 3 tim sekaligus. Yang pertama ialah security, berfungsi untuk mencatat, menertibkan, dan melaporkan buah kelapa sawit yang masuk ke dalam pabrik tersebut. Untuk tim yang kedua ialah kerani timbangan, berfungsi sebagai tim yang melakukan penimbangan dan pencatatan buah kelapa sawit yang masuk di pabrik kelapa sawit tersebut. Sedangkan tim yang ketiga ialah sortasi, berfungsi sebagai tim yang melakukan penyortiran buah kelapa sawit tersebut. Tujuannya ialah untuk menghasilkan buah kelapa sawit yang berkualitas. Setelah kita memahami stasiun yang pertama, masuk untuk stasiun yang kedua ialah stasiun perebusan, berfungsi untuk merebus buah kelapa sawit, yang pada dasarnya ialah proses perebusan ini untuk menonaktifkan enzim lipase yang terkandung buah kelapa sawit, mengurangi kadar air pada kelapa sawit, bahkan yang terpenting ialah mempermudah pada proses pengolahan untuk tahap yang selanjutnya. Sistem kerja dari stasiun rebusan ini ialah dengan cara sistem steam, sehingga dalam proses ini losis yang dihasilkannya sangat minim terjadi. Untuk stasiun yang ketiga yang harus kita pahami ialah tracing, pemipilan. Dia bertujuan untuk memisahkan antara janjangan kosong dengan brondolan. Sistem pembantingan,
brondolan akan masuk ke dalam under tracer. Sedangkan jangkos akan terbuang keluar. Masuk yang keempat ialah stasiun pressing. Berfungsi untuk memisahkan antara minyak kasar yang akan masuk ke dalam oil getter, sedangkan cek akan masuk ke CBC. Proses ini terdiri dua mesin sekaligus. Mesin presan berfungsi untuk melakukan pengepresan dan menghasilkan minyak kasar. Sedangkan digester berfungsi untuk melakukan pencacahan, memisahkan antara misokrab dengan nat, yang kemudian mempermudah kinerja dari mesin presan tersebut. Masuk stasiun yang kelima ialah stasiun klarifikasi. Proses ini memakan waktu yang begitu lama karena melibatkan beberapa tangki dan beberapa mesin. Tujuannya ialah untuk menghasilkan minyak berkualitas. Vibrating screen berfungsi untuk melakukan penyaringan minyak kasar tersebut. COT, oil tank, dan sebagainya, tempat penampungan minyak dari hasil pengerjaan mesin vibrating tersebut. Masuk yang keenam ialah stasiun kernel. Dalam proses ini melibatkan banyak mesin dalam pengolahannya. Debris carper berfungsi untuk memisahkan antara fiber dengan nut. Ripple mill memecahkan antara cangkang dengan inti, sedangkan klebat memisahkan antara cangkang dengan inti. Maka dihasilkanlah produk kernel yang berkualitas. Masuk yang ketujuh ialah stasiun boiler. Berfungsi untuk mengubah air menjadi steam yang bertujuan untuk digunakan dalam proses pengolahan di pabrik kelapa sawit. Masuk yang kedelapan ialah stasiun powerhouse yang berfungsi mengubah turbin menjadi energi listrik, yang kemudian menyalurkan energi listrik tersebut ke setiap stasiun yang membutuhkan. Masuk yang kesembilan ialah stasiun WTP. Stasiun ini berperan penting dalam proses pengolahan di pabrik kelapa sawit. Karena dalam proses tersebut, pabrik harus mendapatkan air yang benar-benar sudah berkualitas. Masuk yang ke-10 ialah
stasiun pengolahan limbah. Stasiun ini ialah stasiun yang berfungsi untuk mengolah limbah hasil industri kelapa sawit dan sebagai stasiun parameter keamanan lingkungan. So, yang ke-11 ialah stasiun penimbunan dan pengiriman produk. Pada proses ini, stasiun tersebut akan dianggap berhasil jika produk yang dihasilkan sesuai standar yang sudah ditentukan dan produk yang dikirim benar-benar berkualitas. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.